Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan ini kita akan mereview kegiatan untuk membongkar bahan pakan berupa daun singkong, pesanan dari salah satu subscriber kami. Nah, ini kita baru saja menurunkan daun singkong, cukup besar ini bongkoannya. Nah, ini salah satu, nah ini sudah kita turunkan ini. Sudah lumayan banyak hasilnya. Bagi sahabat-sahabat peternak kambing dimanapun berada, kalau menginginkan daun singkong semacam ini bisa menghubungi kami, sehingga nanti bisa kami hubungkan dengan pemasok daun singkong. Nah ini, mumpung persediaan ada, guys. Sehingga nanti ketika puasa itu kita sudah tidak memikirkan lagi daun singkong. Ini masih dalam proses penurunan ya guys ya. Ini masih dalam proses penurunan. Ini ada satu truk engkol ya. Satu truk engkol. Cukup murah ini. 500.000 sudah sampai di gudang. 500.000 sudah sampai di gudang. Ya, kira-kira ada satu truk engkol. Ini kalau di chopper bisa sampai 10, perkiraannya 8 sampai 10 drum besar itu. Jadi kalau di chopper hasilnya bisa sampai 10 drum. 8 sampai 10 drum perkiraan itu kurang lebihnya. Nah, ini masih cukup banyak, guys. Masih dalam proses penurunan ini. Ya, silahkan guys yang menginginkan daun singkong bisa menghubungi kami. Dan tentunya jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel kami untuk subscribe, like, share, and comment, sehingga kami lebih semangat di dalam membangun konten. Ya, pendek pak. Nah, ini kita berada di rumah Pak Trisman. Beliau anggota TNI aktif yang alhamdulillah juga punya samben ternak kambing. Nah, ini guys masih dalam proses. Nah, ini sudah selesai guys, penurunan daun singkong. Ini satu truk engkol sebanyak ini guys, 500.000 ini. 500.000. Nah, ini yang ya, sekian dulu guys untuk liputan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah semangat bagi kita para peternak, sehingga tidak dipusingkan untuk urusan pakan. Nah, ini salah satu manfaat menanam singkong ya. Salah satunya daunnya bisa dipakai untuk pakan kambing ya. Saya kira demikian dulu liputan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara peternak kambing dimanapun berada. Dan tentunya saya ingatkan kepada kalian yang muslim, jangan lupa untuk sholat
sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, share, and comment. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.